بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Pertama-tama kita pagi hari ini bersyukur karena bisa berkumpul di Kan Baru di bumi Lancang Kuning. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dari pejabat daerah, dari kejaksaan, dari kepolisian. Dan setahu saya hampir tidak pernah ikut pelantikan organisasi kemahasiswaan di tingkat kabupaten dan kota. Hanya Pekanbaru ini yang saya bisa hadir. Biasanya levelnya paling tidak provinsi. Tapi di Pekanbaru ini kita takut tidak datang. Tadi yang dikatakan karena sejarah dan karena orang-orang Melayu di Pekanbaru ini saya lihat seram-seram. Tadi itu aja jerapah aja digantung di lehernya. Takut kita melihatnya. Orang kan paling kalau apa batu apa ini, jerapah dengan pemilihan. Jadi jarang saya, hampir gak pernah saya di tingkat dua ya, kabupaten kota. Jadi di Pekanbaru inilah kita harus datang ke sini ya. Tentu banyak hal, tetapi sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat kepada para pengurus tadi. Tadi ada apa nama? Mohon maaf, ada pantun tadi ketinggalan. Dengar baik-baik. Ikan patin pedas berbumbu, jadi hidangan penambah selera. Selamat bekerja pengurus baru, ayo berjuang jayakan Indonesia. Ini sesuai kaedah apa enggak saya nggak tahu ini. Yang kedua, jalan-jalan ke Pekanbaru, singgah di pasar membeli belah. Selamat berjuang generasi baru, inilah waktumu tulis sejarah. Jelas ya? Sungai Siak berair tenang, tempat Tuhan mencari ikan. Biarlah narasi jadi gelombang, kita sambut kebangkitan. Nah, udah selesai lah itu kan? Pertama saya mengucapkan selamat kepada yang dilantik, mudah-mudahan bisa bekerja dengan baik ya. Selamat juga tadi yang mencalonkan diri jadi ketua umum, mudah-mudahan ya, bisa menang gak itu. Kalau orang Pekanbaru, orang Riau kalah ya malu lah kita kan. Kalau bisa nggak boleh pulang kalah itu. Suruh tinggal aja di Medan itu kan. Jadi insya Allah berjuanglah supaya menang. Kalau menang saya berjanji datang kembali ke Pekanbaru ini untuk ketemu.
Tapi kalau kalah nggak tahu lah saya. Kemarin saya lihat juga pengurus pusat PP kami udah ketemu Jokowi segala itu saya lihat itu. Ya, mulai anu, mulai berdamai dengan kekuasaan. Kalau dulu kita jangankan berdamai, babak belur kita. Tapi nggak apa-apa lah ya. Sekali-kali bau-bau kekuasaan itu bolehlah dicium-cium. Jangan dijilat nanti keterusan nanti. Jadi kita hadir dalam satu momentum yang penting dan saya ingin selalu mengingatkan dalam kegiatan seperti ini kalau diberi judul itu tentang menjaga Indonesia, ya saya kira Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia adalah salah satu yang berikhtiar dalam melahirkan Indonesia baru dalam reformasi, ya. Dan saya kira ini yang menjadi kebanggaan kita semua, ya. Tanggal 29 Maret 1998 Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim lahir dalam waktu yang tidak terlalu lama, 21 Mei 1998 pemerintahan Orde Baru mengundurkan diri. Terjadilah pergantian rezim yang luar biasa yang menandakan satu era baru di Indonesia. Oleh para ilmuwan dan sejarawan dunia disebutkan bahwa peristiwa ini sebelum terjadi Arab Spring, ya, peristiwa mundurnya Presiden Soeharto di Indonesia adalah peristiwa terpenting yang terjadi dalam 100 tahun pada waktu itu di dalam tubuh dunia Islam. Dan alhamdulillah kita tahu dari situ terjadilah pergolakan untuk menemukan kembali bentuk Indonesia, ya, sampai kemudian dasar-dasar dari konstitusi negara berubah 4 kali, ya. Dan saya sudah sering mengatakan ini, tapi saya ingin di kesempatan ini karena saya berada di Pekanbaru, tempat pusat daripada Kerajaan Melayu, pusat daripada salah satu komponen paling penting dalam sejarah Indonesia, ya. Dan ini saya kira harus semakin matang dimengerti oleh teman-teman sekalian bahwa Indonesia itu akar Islamnya sangat kuat sekali, ya. Saya sudah sampai pada kesimpulan karena saya menemukan ada banyak upaya dari luar yang ingin mencerabut Indonesia dari akar Islam. Ini saya saksikan di banyak tempat, ya. Sehingga yang tumbuh dari pemikiran, dari budaya, dari kesenian, dari tradisi berpolitik dan tradisi berekonomi adalah hal-hal yang jauh dari akar kita. Padahal ini yang bisa membuat Indonesia itu bertahan lama. Tadi kalau dibilang menjaga Indonesia, ya, kita ini adalah akar yang paling besar dari sejarah bangsa ini. Karena itulah itu harus disadari secara dewasa, ya, secara matang, ya. Karena kesalahpahaman terhadap Islam itu adalah salah paham terhadap bangsa Indonesia. Orang tidak sadar itu bahwa Islamofobia itu bisa menjadi gempa di Indonesia yang bisa menyebabkan sendi-sendi dari kebangsaan kita goyang, akar-akar jangkar dari republik ini bisa goyang, ya. Dan kayak orang goyang dan gempa itu mungkin ini yang disimbolkan di gambar ini. Sebab saya hitung-hitung banyak betul pulaunya yang hilang itu. Itu antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumbawa, Sumbawanya ada itu, ya.
Pulau Jawa dan Pulau Sumbawa, Bali dan Lombok hilang tuh. Tapi saya lihat itu Lomboknya itu lari ke atas. Jadi itu kalau gempa begitu bisa pindah pulau itu, ya. Ada yang dibawa arus lari ke tempat lain. Dalam pengertian fisik mungkin maksud yang buat ini secara simbolik begitu. Hati-hati kalau ada gempa di Indonesia, ini bisa goncang kita semua, ya. Karena itu dalam tema menjaga Indonesia, saya ingin teman-teman Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia khususnya di Kota Pekanbaru atau di Riau ini umumnya dan di Pulau Sumatera ini secara umum, jadilah kalian jangkar-jangkar yang menjaga Republik Indonesia, yang menjaga negeri ini, ya. Jadilah kita menara yang mengingatkan bangsa Indonesia tentang akar sejarahnya. Sebab arus baru dari dunia sekarang ini ada hubungannya atau ada masalah dengan akar dari bangsa Indonesia. Ya. Di tempat lain orang terus-menerus mengkhotbahkan kebencian kepada Indonesia karena kebencian kepada Islam, artinya juga kebencian kepada Indonesia. Itu bisa menyebabkan kita bergoncang dan bisa menyebabkan akar dari sejarah bangsa kita tercerabut dan ingin diisi oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab dan memang niatnya dalam rangka menggoyang Indonesia. Coba lihat pulau-pulau besar ini, pulau-pulau ini, ribuan pulau, belasan ribu pulau, dia bergabung dalam satu gugus yang semuanya ada dalam satu negara yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana bisa menjelaskan itu? Bagaimana ribuan pulau, ribuan bahasa, ribuan budaya, ribuan kesadaran itu bisa mengumpul, berkumpul di satu tempat, diikat secara kuat dan dijaga. Alhamdulillah umurnya sudah 72 tahun. Kita harus ada dalam kesadaran bahwa ini belum tentu ada seterusnya kalau kita tidak jaga. Jangan taken for granted, jangan dianggap sudah selesai dalam pengertian upaya untuk menjaganya. Karena ada orang yang ingin mengganggu terus-menerus, mengusik terus-menerus. Bumi-bumi Islam terutama yang dihuni oleh kelompok-kelompok Islam, bekas-bekas dari kerajaan Melayu, kerajaan-kerajaan Islam ini tentu ada dalam komitmen untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kesadaran awal kita di dalam membentuk negara pun sudah kuat. Meskipun saya tahu hak-hak daripada masyarakat adat, ya, hak-hak daripada kerajaan-kerajaan lama, kesultanan-kesultanan diabaikan oleh pemerintah dan belum ada upaya untuk merestor kembali posisi dari masyarakat-masyarakat lama kita kemudian menjadi hilang. Gurindam 12 seperti tadi karya Raja Ali Haji itu belum tentu lagi kita temukan di Jakarta, diganti oleh narasi-narasi fake, narasi-narasi palsu, ujaran-ujaran yang apa namanya yang dangkal, yang penuh dengan ambisi dan emosi, bukan merupakan nilai-nilai seperti yang dikatakan tadi. Itu bisa hilang dan kalau kita tidak menjaganya. Padahal yang menjaga Indonesia adalah kalimat-kalimat itu, yang menyatukan Nusantaranya adalah narasi Islam. Itu sebabnya kalau kita bicara Pancasila, kita bicara Islam. Itu sebabnya saya mengatakan Pancasila adalah maqasidus syariah. Tujuan kita berPancasila dengan tujuan beragama itu sama. Karena kita tidak bisa dipisahkan, karena itu kuat sekali dalam tatanan nilai, ya, kita bangsa Indonesia dan umat Islam khususnya itu. Nah, ini menjaga Indonesia itu artinya itu memiliki kesadaran yang kuat. Kalau tidak kita dicabut, ya, saya mencemaskan omongan-omongan pejabat di tingkat pusat yang ngawur. Seolah-olah agama tidak ada berhubungan dengan negara. Sudah mulai banyak yang ngomong pisahkan agama dengan politik. Sudah mulai banyak yang ngomong kita cari makan aja, enggak usah beragama. Sudah banyak yang mau mengabaikan, enggak perlulah agama itu, urusan pribadi saja, enggak perlu ada dalam percakapan negara. Mulai banyak yang bicara seperti itu adalah orang-orang yang ingin mencabut akar kita.
Makanya saya kemarin berbicara agak keras beberapa kali. Setelah malamnya saya hadir di Istana Bogor, saya mendengar Qori'ah membaca dua ayat di depan Presiden, di depan Menko Polkam, di depan Kapolri, di depan Jaksa Agung, semua ada di situ pejabatnya, Panglima TNI nya juga waktu itu masih Pak Gatot ada di situ. Dibacalah satu dua ayat yang menurut saya kita harus fair dengan ayat itu. Karena pertama-tama tradisi merayakan maulid di istana itu adalah tradisi dari zaman Bung Karno. Dan memang tradisi bangsa Indonesia. Idola kita sebagai bangsa Indonesia salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW. Dan dia telah jadi perayaan nasional. Dibaca dua ayat itu di situ. Saya sengaja ulang. Dan saya ulang kembali supaya orang ada dalam kesadaran itu. Pertama, ayat tentang ummatan wasatan, bahwa kita ini orang Islam itu adalah umat pertengahan. Dan karena itu jangan mau terprovokasi, karena ada yang mau memprovokasi kita dengan image yang dia buat-buat. Orang-orang itu enggak buat mereka mengeksperimenkan bikin satu proyek besar, berapa sih uang untuk membiayai ISIS itu. Itu kan panggung saja, seperti orang bikin teater kayak tadi. Itu kan teater dalam bentuk negara. Seolah-olah ada imamnya, seolah-olah ada tentaranya, seolah-olah ada negaranya. Omong kosong, itu enggak ada itu teater itu. Itu cara mereka menipu kita. Teater itu. ISIS adalah teater untuk menghancurkan citra Islam. ISIS adalah teater untuk meradikalisasi orang Islam. ISIS adalah teater untuk mencari musuh supaya pabrik-pabrik senjata mereka tetap jualan perang. Gak ada itu. Bohong semuanya. Tapi itu bisa dibuat. Seperti mereka membuat negara Israel itu, yang sampai hari ini bikin kita rame. Itu kan negara omong kosong sebetulnya. Gak perlu ada. Makanya pendiri bangsa kita tidak mengakui adanya negara Israel. Ya. Itu harus ditegaskan dulu oleh para pemimpin Indonesia. Tidak ada negara yang namanya Israel. Itu dulu. Ya. Itu pesan dari para pendiri bangsa, itu pesan Bung Karno. Karena itu buat kita kemerdekaan Palestina itu mutlak, sambil mengembalikan seluruh tanah dan tumpah darah mereka kepada mereka. Kalau sekarang ini ada orang gila kayak Donald Trump itu, ya. Kalau presiden-presiden sebelumnya kan setengah gila, kalau ini kan agak sempurna gilanya lah. Sekarang dia bilang dia mau mengambil alih Yerusalem, ya, Al-Quds, dia mau mengambil alih, ya itu karena memang kegilaannya sudah sempurna. Mudah-mudahan ini menjadi pupuk yang menumbuh suburkan kesadaran kita bahwa penjajahan di atas dunia itu masih ada dan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prik kemanusiaan dan prik keadilan. Itu adalah sikap bangsa Indonesia yang tidak boleh berubah. Sikap kita penjajah kepada penjajahan itu final dan tidak boleh dinegosiasi. Jadi provokasi ini dibuat seperti panggung di dunia ini sekarang. Dan jangan lupa provokasi itu sudah menyebabkan runtuhnya negara-negara. Orang tidak melihat persoalan Arab Spring itu. Sikap anti kepada negara itu menyebabkan terjadinya pemberontakan yang pada akhirnya membubarkan negara-negara. Syria itu bisa hilang. Untung Tunisia itu bisa konsolidasi. Libya secara de facto juga sudah hilang. Mesir akan pecah tiga. Yaman masih sampai hari ini masih perang. Teluk ini, coba lihat aja sekarang kelakuan mereka terhadap teluk ini. Setelah mereka mengadu domba antara Qatar dengan negara sekitarnya, itu negara-negara bisa muncul revolusi dan bisa hilang.
Panggung ini adalah provokasi untuk menghancurkan tata dunia yang ada. Dan itu yang mereka lakukan secara serius. Nah, menjaga Indonesia, kita ini harus dalam kesadaran yang utuh. Kesadaran yang final, kesadaran yang lapang, kuat. Saling memegang hati di antara kita. Pikiran-pikiran kita bersatu. Jiwa raga kita ini harus bersama-sama untuk menjaga Indonesia. Jangan gampang terprovokasi omong kosong. Seperti teman-teman kita di Bali, kasihan itu saya lihat. Terprovokasi untuk membenci Ustadz Abdul Somad. Hanya karena Ustadz Abdul Somad suka mengatakan kafir. Maka saya ulang kemarin bahwa kata kafir itu dibaca di Istana Negara. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum. Muhammad Rasulullah itu dan orang-orang bersama dia itu tegas kepada orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka. Dibaca di istana di depan Pak Jokowi dan Pak Jokowinya ngangguk-ngangguk. Pertanyaannya, apa kita orang Islam ya? Atau kita yang punya agama dan dalam konsepsi agama kita ada yang terminologi kafir? Apa agama lain tidak punya terminologi kafir? Semua agama punya terminologi kafir. Semua konsepsi agama, dalam agama Nasrani ada, dalam agama Hindu, Buddha bahkan ada, dalam agama Yahudi ada. Bagi orang Yahudi, orang Islam itu kafir. Bagi orang Nasrani, orang Islam itu kafir. Ya enggak apa-apa, terima aja jadi kafir. Kenapa sih kok tegang banget jadi kafir? Yang kita lerai itu adalah tidak ada terminologi kafir dalam konstitusi. Tidak ada, sudah final. Yang kita lerai dan kita tolak dan kita larang, tidak boleh ada kata kafir dalam undang-undang. Tidak mungkin, dan kita jaga. Yang kita tolak, tidak ada istilah kafir dalam kebijakan publik, tidak ada. Tapi dalam agama, ya gak apa-apa, itu konsepsi iman kok. Kok kita gak bisa saling menerima? Jadi terbiasalah dengar kata-kata kafir itu. Bikinlah telinga kita ini tebal dengan kata-kata kafir. Apalagi ini zaman sosial media. Orang ceramah di ruang tertutup aja masuk itu ke internet, ke YouTube, kedengeran. Jangan sakit perut, itu agama orang. Banggalah jadi orang kafir, kenapa sih susah amat? Tapi menurut saya ini lagi-lagi ini adalah provokasi. Karena itu provokasi ini perlu diwaspadai. Maka teman-teman di sini di tanah Melayu ini, ya, bangunlah kesadaran yang kuat tentang akar sejarah kita. Dan di sini salah satu jangkar terkuat dari Republik ini dijaga. Indonesia ini adalah negara unik yang luar biasa. Banyak orang yang tidak masuk akal membaca Indonesia ini. Bagaimana sebuah negara yang begitu besar, ya, ribuan pulau, ribuan bahasa, ribuan budaya, bisa menyatu dalam satu kesadaran? Mungkinkah itu terjadi kalau bukan karena orang Islam? Mungkinkah itu terjadi kalau bukan karena kesadaran untuk bersama-sama itu muncul dari awal? Kongres Pemuda Indonesia 1928 sewaktu menyepakati bahasa Melayu yang diambil. Sewaktu di Jawa itu kelihatan betul banyak bahasa yang datang. Orang Ambon datang dengan bahasanya, Jong Ambon. Jong Java ini dengan bahasanya yang lebih rumit tingkat-tingkatnya. Orang Sunda dan lain-lainnya. Tapi dipilih adalah bahasa Melayu. Memang ada persoalan, bukan persoalan. Memang ada fakta
ilmuwan-ilmuwan Melayu, raja-raja Melayu, sejarawan-sejarawan Melayu seperti Raja Ali Haji bin Haji Ahmad ini, memang karya-karyanya sudah lebih meluas dan dibaca oleh banyak orang, sehingga kosakata Melayu itu sudah kuat juga di kalangan kaum intelektual, maka itu dia dipilih. Tetapi sadarkah kita bahwa pemilihan bahasa juga memerlukan toleransi dari orang Jawa yang mayoritas di Indonesia, sehingga bahasa Jawa bukan menjadi bahasa nasional kita tapi bahasa Melayu. Jadi backbone ini kita harus jaga, kita harus perkuat, kita harus berani untuk mengatakan Indonesia ini kompleks, jangan disederhanakan. Sekarang muncul orang-orang yang ingin menyederhanakan Indonesia dengan cara yang salah, dan kita tidak mau melakukan itu. Ya. Indonesia ini rumit, karena itu harus dikelola dengan cara rumit. Kalau yang tidak sanggup mengelola Indonesia secara rumit, keluar saja dari gelanggang. Ada generasi baru yang siap mengelola Indonesia ini dengan segala kompleksitasnya dan menerima seluruh perbedaan yang ada. Seperti kasus Porpu Ormas itu adalah penyederhanaan. Tidak sanggup melihat Indonesia yang rumit, pemikiran-pemikiran keagamaan dianggap menentang pemikiran bernegara. Masa pemikiran tentang khilafah ditakuti? Ngerti gak itu apa itu khilafah itu? Gak senang berdiskusi tapi ingin menggunakan kekuasaan. ISIS itu gak akan laku di Indonesia. Segala ekstremisme gak akan laku di Indonesia. Nilai dasar dan cita-cita dasar bangsa ini adalah nilai mudrat. Dan itu makna dari ayat Al-Quran yang dibaca oleh di istana itu, yang seharusnya jadi platform. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikianlah Tuhan menjadikanmu umat yang adil, umat pertengahan, umat yang netral, karena kamu akan menjadi saksi bagi manusia. Itu loh caranya, didoronglah orang itu ke tengah. Jadi bukan setiap hari mengkampanyekan dan meneruskan seolah-olah ekstremisme itu terus diproduksi, lalu melakukan tekanan kepada publik yang moderat-moderatnya hari ini jadi radikal semua. Orang-orang jadi keras. Gak boleh begitu. Itu adalah narasi dan khutbah dari kaum imperialis, ya, yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Tidak gampang mempertahankan bangsa ini karena kerumitannya itu. Tapi jangan disederhanakan, karena penyederhanaan ini bisa berakibat fatal. Orang kita tidak sederhana dari awal kok. Apalagi apabila yang ingin diganggu dan disederhanakan itu adalah fakta-fakta tentang Islam. Di Provinsi Riau tadi malam saya ketemu dengan Pak Gubernur, ada 26 kerajaan dan kesultanan yang sudah ada. Jangan kemudian mau ditakar, dihilangkan seperti sekarang ini. Kerajaan-kerajaan gak dihormati, kesultanan-kesultanan gak dianggap. Itu yang pertama yang saya ingin terus kita gali. Yang kedua, saya sering mengatakan ke teman-teman, kita ini akan mengalami fase 20 tahunan. Dan itu berbahaya sekali, karena dalam fase 20 tahunan itu, dalam pengalaman sejarah kita, sering ada peristiwa besar yang menjadi penanda turunnya sejarah kita atau naiknya sejarah kita. Saya kemana-mana bilang begitu. Maka kita bikin pawai, ya, yang disebut dengan pawai kebangsaan itu, pawai persatuan. Karena kita perlu waspada. Budi Utomo, Sumpah Pemuda, ujian kepada ideologi bangsa, lahirnya Orde Baru, ujian kepada Orde Baru, tumbangnya Orde Baru, itu semua dalam fase 20 tahunan. 08, 28, 4, 8, 6, 8, 7, 8 ujiannya, 98 Orde Baru tumbang. 21 Mei 1928. Dan tahun depan, ini udah tahun depan, ntar lagi tahun depan ini.
21 Mei 2018 adalah 20 tahun runtuhnya Orde Baru. Kalau kita nggak hati-hati, ini pemanasannya udah ada. Karena saya sedih Pak Jokowi nggak sadar apa yang terjadi ini. Bahwa divisi di dalam tubuh bangsa kita ini dibiarin. Harusnya dia datang merekat. Dibiarkan terus. Bah, itu bahaya. Dan apa yang terjadi tahun depan kita nggak tahu. Yang jelas kita perlu waspada. Sebagai yang ingin menjaga Indonesia, kita terus harus waspada. Ini hitung hari. 2019 ada pilpres dan pileg secara bersamaan. Pencoblosannya itu 17 April 2019. Jarak antara Mei tahun depan dengan April itu kira-kira 11 bulan. Ini harus ada dalam hitungan dan kesadaran kita. Maka kita harus melakukan marching, melakukan pawai untuk menyadarkan anak-anak muda, waspadalah anak-anak muda. Mudah-mudahan itu peristiwa Bali kemarin itu adalah yang terakhir dari ketidaksadaran kita bahwa memang kita ini kompleks, memang Indonesia tidak bisa sederhana dan tidak bisa disederhanakan. Saya pernah mengalami, saya gak pernah punya masalah dengan orang Minahasa. Gubernurnya itu sahabat karib saya, Oli Dondokambe. Sampai hari ini kami bersahabat dekat sekali. Tiba-tiba saya diundang, saya datang, tiba-tiba ada demonstrasi masuk sampai ke airport. Provokasi, itu bukan masyarakat. Hati-hati dengan provokasi. Indonesia ini terlalu rumit dan ada orang yang tidak mau melihat Indonesia ini rumit. Tidak mau melihat fakta bahwa kita ini memang berbineka. Ada yang mau menyederhanakan dengan cara yang cepat dan ini berbahaya. Sekali lagi fase 20 tahunan ini waspadalah kita. Dan kita anak-anak muda harus siap untuk menjadi jangkar yang menjaganya. Provokasi bisa datang dari luar, bisa datang dari dalam. Tapi jangkar kita harus kuat. Saya percaya pada generasi ini. Saya percaya kesadaran pada generasi ini lebih kuat. Generasi ini lebih rileks. Coba lihat tadi itu kan. Sehabis pertunjukannya itu, saya komentar dari awal, kalau yang fase anak-anak kecil tadi itu luar biasa. Kemarin saya tiba di sini disambut dengan tarian. Orang Indonesia ini seluruhnya, kalau kata Pak Gatot, semua suku bangsa di Indonesia ini punya tarian perang. Dan biasanya itu dipakai untuk menyambut tamu, karena itu bagian daripada upaya untuk memuliakan tamu. Karena itu semua bangsa ini adalah bangsa ksatria. Semua orang datang disambut terutama dengan sirih. Makanlah sirih. Orang Aceh menyambutnya dengan sejuk. Orang datang tuh langsung dikasih makan, bahkan saya dikasih bekal. Untung saya gak di OTT pada waktu itu. Dikasih uang amplop isinya 100.000. Setiap kepala suku memberikan uang. Simbolik. Tidak ada yang lebih memuliakan tamu selain bangsa Indonesia ini. Disambut luar biasa. Itu generasi awal kita. Generasi yang ramah. Yang mudah sekali untuk saling menerima dan memaafkan tentunya. Tapi seperti di dalam pertunjukan tadi ditunjukkan setelah Gurindam dibaca, berikutnya kita memakai bahasa anak sekarang, kita rap itu nggak apa-apa, di rap itu supaya gampang dipahami, supaya gampang dinikmati. Karena itulah kompleksitas juga, ada kompleksitas generasi yang harus diterima juga. Fakta bahwa generasi bertumbuh, kesadaran berubah-ubah, nggak apa-apa. Tapi core kita,
sebagai bangsa itu harus tetap kuat. Jati diri kita harus tetap kuat. Siapa kita orang Melayu ini? Orang-orang yang kuat pendiriannya. Orang-orang yang apabila sudah berpegang dan hatinya mengatakan ini keyakinan saya, ini akan kita jaga, ini akan kita bela. Bukan berarti dengan berkeyakinan kita tidak toleran. Kita mau diseret kepada arus, jangan berkeyakinan. Sebab berkeyakinan artinya tidak toleran. Kita tidak mau ini. Tradisi kita mengatakan berkeyakinanlah supaya kamu toleran. Sebab begitu kita tidak berkeyakinan, air bah dari seluruh dunia ini akan datang dan menggerus kita. Kadang-kadang kompleksitas berpikir ini yang tidak dipahami oleh satu level generasi. Dan saya percaya generasi ini mampu melakukannya. Karena itu, saya juga percaya apabila sejarah bangsa kita akan menaik ke depan, saya percaya kepemimpinan yang lebih mengerti kompleksitas insya Allah akan memimpin Indonesia. Tapi saya takut sekali apabila yang memimpin Indonesia ini berasal dari generasi yang tidak suka dengan kompleksitas. Lalu kita mau disederhanakan. Sekali Indonesia mau disederhanakan, Indonesia bisa bubar. Ini pengertian saya. Dulu perangkat teknologi belum memungkinkan kebebasan yang luas, sehingga otoritarianisme bisa masuk dan bahkan bertahan. Tapi umur dari otoritarianisme itu makin lama makin pelan. Sekarang bangsa kita telah mengambil jalan demokrasi. Konstitusi kita ditata dengan sistem demokrasi. Kesadaran-kesadaran dasar tentang hak-hak manusia di dalamnya kuat sekali. Teknologinya mendukung. Semua orang sekarang punya kebebasan di ujung jarinya. Dan orang itu berkomunikasi kadang-kadang dengan orang yang kita tidak tahu, karena dia bisa pakai anonim. Kadang-kadang orang itu ada di satu meja lagi makan dengan keluarganya, tapi dia bercakap orang lain dengan orang lain yang ada di dunia lain. Ini kebebasan baru yang ada. Ini tidak bisa disederhanakan. Terimalah kompleksitas ini. Dan saya percaya ada generasi baru yang bisa mengelola kompleksitas seperti ini. Dan inilah generasi di mana generasinya teman-teman kami, ormas-ormas, OKB-OKB pemuda yang hadir dari hari ini, mereka lah yang akan bisa mengelola Indonesia dengan cara lebih baik. Masalah yang muncul di Indonesia sekarang ini, kalau menurut saya, bukan karena masalahnya berat, tapi karena kapasitas orang yang mau menyelesaikannya lemah. Dalam negara, apabila kapasitas kita rendah, masalah itu muncul dia seperti raksasa. Ya. Makanya nanti tadi saya mau kritik, bukan kritik. Saya tidak punya persoalan. Tapi cara orang memberantas korupsi di kuno itu merusak. Tidak ada korupsi yang seperti yang dikatakan itu, fiksi semua itu. Korupsi itu enggak begitu. Korupsi itu bukan transfer amplop. Korupsi itu adalah transfer uang negara dari dalam pipa negara keluar ke tempat yang kita tidak tahu. Itulah korupsi. Tiba-tiba diubah menjadi transfer amplop dari swasta ke swasta. Dari pejabat negara ke pejabat negara atau dari swasta ke pejabat negara. Itu bukan. Itu fiksi. Yang namanya kerugian negara adalah apabila aset negara dihilangkan. Apabila pipa APBN dibor dan airnya dikeluarkan, itu korupsi. Kita semua ditipu sekarang. Korupsi itu bukan itu lagi. Makanya audit BPK gak dipakai. Padahal itu yang ada kerugian negaranya. Hati-hati kalian, bikin kajian yang benar. Jangan mau dibohongi. Banyak orang bohong sekarang di dunia ini. Mulai dari Donald Trump sampai ke bawah-bawah sini, banyak juga orang bohong semua. Karena itu kompleksitas tadi harus jadi platform kita. Ya. Mudah-mudahan ada kita dalam kesadaran itu untuk memahami kompleksitas. Tapi cara memahami dan confident di atas kompleksitas adalah memiliki keyakinan yang kuat
memiliki kemampuan dan pemahaman yang mendalam dan berani untuk mengatakannya secara apa adanya dan benar. Insya Allah, kalau kita memiliki keberanian itu, menciut semua masalah. Aura dari kapasitas itu harus tumbuh. Pemimpin yang hebat adalah ketika dia tampil, aura dari kapasitasnya tumbuh sehingga semua masalah menciut. Itu akan hilang dengan sendirinya. Baru lihat auranya aja, belum dia kerja. Nah, kalau kita ini punya pemimpin yang kapasitasnya diragukan, aura dari persoalan itu yang akan membesar. Dan kapasitas pemimpin kita makin lama kelihatan menciut. Itu dialektika dalam sejarah. Maka yang muda-muda ini harus punya keberanian menggugat cara-cara lama. Saya mengatakan kalau saya jadi presiden, setahun korupsi hilang dari Indonesia ini. Sebab saya percaya kebaikan orang Indonesia, saya percaya nilai-nilai Indonesia, saya percaya agama dan budaya Indonesia, saya percaya kebaikan orang Indonesia, tidak ada yang mau korupsi. Tapi kalau definisi korupsi diubah-ubah, supaya masalah kelihatan ada, itu yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Dan itu yang terjadi sekarang. Tanya aja Pak Jaksa itu, pasti dia setuju dengan saya. Nah, itulah saya kira yang ingin saya sampaikan teman-teman sekalian. Maju terus, mulai bekerja, membaca yang banyak. Jangan banyak nge-tweet, jangan banyak. Kalau belum ada ilmunya, jangan banyak sosial media dulu, baca buku dulu. Baca naskah. Ini orang Melayu di sini bikin perpustakaan ini, di perpustakaan ini. Ini perpustakaan ini isinya kaya, baca semua. Saya waktu kuliah dulu, semua waktu saya itu banyak di perpustakaan, nggak ada di tempat lain. Kalau ada demo saya baru keluar. Kadang-kadang kelas pun saya nggak ikut karena saya membaca buku. Ini jangan sibuk ini, halo, lagi makan foto lagi ini foto lagi. Nggak ada kerjaannya, buku nggak ada yang dibaca. Ya kan? Itu kata. Seperti kritik Ustaz Abdul Somad itu, silaturahim pun sudah tidak ada. Ya, ulang tahun, foto lagi sama itu. Selamat panjang umur, amin 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 amin. Orang sunatan juga itunya difoto, amin 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 amin. Lagi kawin pun begitu, foto, amin amin amin. Orang meninggal pun difoto, amin 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 di bawahnya. Tidak ada yang mau datang. Nah, ini bala ini ya. Ini sosial media perlu juga dicermati supaya jangan kapasitas kita melemah karena kita menjadi dangkal. Sosial media ini adalah platform yang dangkal. Ya, karena itu kita kembalilah kepada buku, kembalilah kepada kitab yang membuat kita tetap menjadi luas dan mendalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami mintakan kepada Bang Fadli Hamzah masih berada di atas panggung. Ya, sekali lagi kepada Anda Fadli Hamzah.